Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di War Repair, berbagi tips dan trik seputar dunia smartphone. Seperti di judul, kita akan mengganti modul kamera ataupun kaca kamera Oppo A57 2022 ya. Yang dimana di sini kondisinya itu pecah ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama, teman-teman bisa ikuti dan simak video ini ya. Dan kita tahu di video sebelumnya, video ini saya upload juga untuk membongkar dan membongkar casing, baterai dan lain sebagainya ya. Karena intinya memang HP ini kerusakan di bagian LCD ya. Jadi untuk kali ini, tutorial kali ini saya akan membagikan tata cara untuk mengganti modul kamera ataupun kaca lensa ini, kamera ini ya, Oppo A57. Jadi untuk cara dan langkahnya teman-teman, nah seperti ini ya, kita langsung ke proses ya, karena kita lihat ini kacanya sudah lepas, sudah pecah. Jadi tinggal kita congkel seperti ini, kita lepaskan saja ya. Seperti ini. Nah, seperti ini kita lepaskan. Tinggal kita congkel seperti ini ya. Jadi modul kamera Oppo A57 ini memang dia dudukannya itu seperti klip ya. Nah, ini yang lama. Oke, sudah pecah ya. Kita akan coba mengganti dengan yang baru. Ini kita ambil yang baru modul kameranya. Nah, ini modul kamera yang baru. Langsung kita buka. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko spare part handphone ataupun di all shop ya. Nah, kita lihat ini modul kamera yang baru. Dan untuk pemasangannya ya, seperti yang teman-teman lihat tadi ya, tinggal kita tepatkan saja di dudukan klipnya seperti ini. Kalau sudah ditepat di dudukan klipnya ya, tinggal kita pasangkan seperti ini di dudukannya sampai berbunyi klik ya teman-teman. Di sini ada dudukannya, benar-benar diperhatikan. Oke, dan ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ya, tinggal kita pasangkan saja ini backdoor ataupun penutup belakang dari Oppo A57 ini. Jadi caranya cukup mudah dan aman ini ya, untuk pengguna Oppo A57 yang lensa ataupun modul kameranya pecah, bisa lakukan cara ini sendiri di rumah dengan cukup membeli modul kameranya saja ya. Untuk tata cara pembongkaran, teman-teman bisa simak di video sebelumnya ini Oppo A57 juga, cara buka casingnya. Oke, setelah seperti ini kita mengelem lagi ya penutup belakang. Untuk menutup belakang kita bersihkan sisa-sisa lem yang lama ini. Ini harus benar-benar bersih ya. Jadi saat kita pasang yang baru ataupun kita pasang penutup belakangnya itu tidak terganjal dan terlihat presisi ya. Di sini saya menggunakan lem LCD ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa dapatkan juga di all shop ataupun di toko-toko spare part handphone, jangan menggunakan lem yang keras ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah merata seperti ini, tinggal kita tempelkan saja backdoornya. Semoga video ini bermanfaat. Yang ingin bertanya-tanya seputar dunia smartphone silahkan bertanya-tanya. Mudah-mudahan saya akan memberikan solusi dan jawaban yang terbaik ya. Nah, setelah kita tutup seperti ini, langsung kita ikat menggunakan karet. Setelah itu ya, handphone bisa digunakan seperti sedia kala ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam War Repair. Ini dia sudah seperti baru lagi ya.